Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat audio semuanya, apa kabar? Dan jumpa lagi dengan kami Angkasa Person Bandung. Oke, kali ini kami di sini akan ngecek Power Crash Audio Pro Series 8200. Ya, dan kemarin kita punya 9000 Pro 9200 sebanyak 5 piece, dan alhamdulillah sudah sold out semuanya ya. Nah, dan sekarang kita punya 8200-nya, 8200 dan juga 7200. Nah, 8200 kita punya satu unit saja. Dan ini barangnya di sini, kita cek dulu karena kondisinya second seperti biasa ya, kita di kondisi cek kondisi fisik. Tapi ini kondisi fisiknya boleh dibilang masih mulus, ini sangat mulus. Dan 8200 Pro ini punya kapasitas watt untuk 2 ohmnya 2250 watt per channel, untuk 4 ohm 1450 watt, dan juga untuk 8 ohm 825 watt. Sedangkan untuk bridge di 4 ohm 4800 watt, dan 8 ohm 2900 watt. Nah, oke ya, itu speknya dari Pro Series 8200 Crash Audio. Ya, dan selanjutnya kita cek aja suaranya ya. Oke, kita ngeceknya pakai ini Hooper LA110. Dia punya kapasitas wattnya itu 700 ya. 700 watt ini. Cek. Andai aku bisa. Sip. Main di 8 ohm berarti 825 watt. Kita pakai LA110. Ya, oke, sahabat-sahabat audio semuanya, inilah Crash Audio Pro Series 8200 ya. Dan seperti biasa ya, rekan-rekan audio semuanya, hubungi nomor telepon yang sudah kami tampilkan di videonya bagi Anda yang jauh di sana dan ingin bertransaksi dengan kami ataupun ingin bersilaturahmi langsung ke toko kami, silahkan. Kami ada di Taman Mutiara Blok B2 nomor 22, ataupun ada di Pasar Cikapundung Blok N10 lantai 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami, dan juga share tentunya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, harganya lupa ya. Harganya itu untuk bocoran harga, harga barunya 20 sekian juta itu, 20 sekian juta. Dan di kita ini kita jual gak nyampe belasan juta lah. Ya, bocorannya cuma itu aja ya. Terima kasih.